Hari ini aku mau petik apa? Petik beri. Nah, ayo. Ini kita nemuin satu buah stroberi yang warnanya udah merah pekat ya teman-teman. Nah, untuk ukurannya ini juga lumayan besar dan ini tuh aman, nggak ada gigitan hewan apapun. Langsung aja kita petik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita udah dapet satu stroberi teman-teman. Selanjutnya ini kita nemuin satu buah stroberi yang warnanya udah merah ya teman-teman. Langsung aja kita petik teman-teman. Nah, untuk yang ini tuh ukurannya lebih kecil daripada yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi totalnya kita dapat 2 stroberi teman-teman. Nah, ini ada lagi satu buah stroberi yang warnanya merah, tapi ini udah bolong ya teman-teman. Kita petik aja, tapi ini kita nggak makan ya teman-teman. Langsung aja kita buang teman-teman. Lanjut kita petik stroberi selanjutnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini aku nemuin lagi satu buah stroberi yang warnanya udah merah teman-teman. Jadi langsung aja kita petik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada lagi satu buah stroberi yang warnanya udah merah, tapi ini udah bolong ya teman-teman. Ini kemungkinan dimakan tikus yang tinggalnya di bawah at ini ya teman-teman. Nah, ini kita petik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat 6 buah stroberi teman-teman. 4 masih utuh dan 2 udah bolong ya teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum.